200 sekolah di seluruh Terengganu bersiap sedia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS ketika musim banjir. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Abdul Muingah berkata, persiapan dilakukan lebih awal terutamanya di daerah Dungun, Kemaman, Hulu Terengganu, Setiu dan Besut. Sekolah yang tidak kena banjir telah bersedia untuk ditempatkan masa-masa banjir di sekitar tempat berkenaan di seluruh daerah negeri dan termasuklah asrama-asrama. Kalau murid ini balik tidak menghuni ketika itu, kita akan gunakan juga. Beliau turut mengarahkan ke semua sekolah yang sering ditenggelami banjir agar siap-siaga memindahkan barangan dan dokumen penting ke tempat selamat.